Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku seneng banget, akhirnya aku bisa nge-review produk barunya Scarlett lagi yang aku udah cobain beberapa minggu ini. Dan produk ini tuh yang benar-benar dibutuhin sama kulit aku sekarang ini. Karena kenapa? Karena produk barunya Scarlett itu berhubungan sama penuaan kulit. Sebelum kita lanjut, yuk ah klik dulu like, comment, subscribe, and tekan loncengnya, bestie. Nah ini dia produknya, Scarlett Age Delay Package. Jadi dia itu berwarna ungu dan inilah produk-produk di dalamnya. Jadi ada 5 macam produk. Jadi ini dia produk-produknya dari Scarlett Age Delay Package ini. Nanti aku akan jelasin satu per satu dari semua produknya ini. Yang pasti ini tuh benar-benar aku butuhin buat mencegah penuaan dini dan juga mengurangi kerutan yang udah mulai muncul di bawah mata atau di wajah aku. Terus juga aku selama pakai ini tuh kulit aku jadi smooth dan after feel-nya kulit aku tuh terasa lebih lembab dan kenyal. Terus juga aku juga ngerasa tone kulit aku tuh jadi naik satu tingkat lebih cerah. Teksturnya juga terasa ringan, mudah menyerap dan gak lengket sama sekali dan bakalan lebih works lagi kalau pakainya rutin. Nah yang pertama ini adalah Hydro Fresh Cleanser. Jadi dia itu membersihkan dan juga merawat agar wajah senantiasa glowing dan awet muda. Terus dia itu diperkaya sama pomegranate extract, seaweed extract, centella asiatica extract, mugwort hydrosol. Terus ada jeju, rosemary, and aloe vera extract yang efektif memperlambat terjadinya tanda-tanda penuaan, mengurangi hiperpigmentasi, menghidrasi kulit, dan juga mengurangi tampilan garis-garis halus. Terus yang kedua ini adalah tonernya, yaitu namanya Hyalu B9 plus Bioplavita dan Ceramide Essence Toner. Jadi dia itu menghidrasi, melindungi, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dia diperkaya dengan kandungan hyaluronic acid, bioplavita, terus ada triple ceramic complex yang dapat menghidrasi kulit, membantu regenerasi kulit, mengencangkan kulit, dan juga membantu melembabkan dan memperkuat skin barrier. Terus yang ketiga ini adalah serumnya, namanya itu Hyalu B5 plus Reishi Mushroom dan Bifida Serum. Nah ini fungsinya untuk menutrisi, melindungi, dan juga menghidrasi kulit agar tampak lebih awet muda. Terus teksturnya yang ringan, sangat terkonsentrasi, diperkaya dengan hyaluronic acid allantoin, terus juga ada black ginseng water, ada calendula flower, terus ada camellia leaf extract, licorice root extract, yang fungsinya untuk menghidrasi kulit, meningkatkan elastisitas kulit, membuatnya tampak lebih kencang, terus juga memperbaiki dan merawat skin barrier. Nah, kalau ini adalah eye serumnya. Namanya itu Deep Hydrating and Firming Eye Serum. Jadi, ini tuh dirancang untuk mengurangi tampilan garis halus kantung mata, agar terlihat lebih halus dan tampak lebih cerah. Ini tuh diformulasikan dengan bahan aktif, marine postbiotic, tranexamic acid, tetrapeptide 5 hyaluronic acid, bifida firmenlicate, dan bioplavita yang mampu mencegah dan mengurangi garis halus serta kerutan di area sekitar mata. Juga bisa mengurangi tampilan kantung mata dan juga mencerahkan kulit sekitar mata. Nah, kalau yang ini yang terakhir adalah moisturizer-nya. Jadi namanya Phytobiotic Renewing Moisturizer. Jadi moisturizer dengan tekstur yang ringan, diperkaya dengan Lactobacillus ferment, juga ada hexapeptide H-nya, ada cherry blossom extract, juga ada seven berry extract, dan jeju aloe vera extract. Jadi dia itu membantu menjaga kesehatan mikrobiom kulit dan memberikan efek menenangkan, kemudian membuat kulit juga akan tampak lebih sehat dan cerah, kemudian juga bisa mencegah maupun mengurangi garis halus dan kerutan pada kulit. Nah itu yang paling penting. Nah untuk step-stepnya, jadi yang pertama itu pakai Hydro Fresh Cleanser. Jadi langsung tuangkan aja secukupnya facial washnya ke telapak tangan, terus pijat pada area wajah dengan gerakan melingkar, lalu bilas sampai bersih. Nah untuk hasil yang lebih bersih, lembut dan halus itu bisa memakai air hangat. Nah setelah udah dicuci bersih wajahnya, jadi step yang kedua itu kita pakai tonernya. Jadi langsung aja aplikasikan beberapa tetes essence tonernya ke telapak tangan, terus angetin sebentar, lalu ditekan-tekan lembut dan ditepuk-tepuk perlahan ke kulit untuk penyerapan yang lebih sempurna. Terus step yang ketiga itu pakai
serumnya. Jadi teteskan 2-3 tetes serum ke wajah, terus pijat secara perlahan, biarkan beberapa saat dulu. Jadi jangan langsung ditimpa, tapi biarkan beberapa saat dulu sebelum menggunakan tahapan skincare berikutnya. Nah, step yang keempat adalah pakai eye serumnya. Jadi setelah pakai serumnya tadi ya, ini langsung pakai serumnya, langsung aja di dikeluarin produknya, kecil aja sebesar kacang hijau ke telapak jari, terus diaplikasikan di daerah sekitar mata, bagian atas dan juga bagian bawah, terus lakukan gerakan menekan dengan lembut di bagian dalam ke arah luar mata. Jadi itu bisa dilakukan di setiap pagi dan juga malam hari. Nah, untuk step yang terakhir baru kita pakai moisturizernya. Jadi ini juga gampang banget makainya, cuma oleskan moisturizernya ini secukupnya ke kulit wajah sambil dipijat lembut dengan gerakan perlahan ke arah atas. Nah, itu tadi urutan pemakaian skincare-nya. Jadi dari step by step-nya, dari aku cuci muka sampai akhirnya di terakhir di moisturizer-nya. Jadi sekarang aku mau reviewin satu-satu semua produknya. Yang pertama itu tadi cuci muka ya. Cuci mukanya pakai ini ya. Ini dia. Nih, fresh cleanser-nya. Nah, ini tuh yang aku rasain sama seperti cleanser Scarlett yang lainnya. Jadi aku suka banget dengan cleansernya ini. Dia itu nggak terlalu banyak busanya gitu, tapi setelah dibilas itu efek kayak yang lebih bersih, lebih segar, terus juga nggak bikin kulit kering, dan yang pasti nggak bikin kulit itu terasa ketara. Itu tonernya. Nah, ini tonernya, ini juga kayak ngasih efek lebih seger gitu. Tadi udah cuci muka pakai sabunnya tuh udah seger, terus ditambahin lagi tuh lebih seger, terus juga kayak bikin lebih kayak glowing kayak gitu loh, enak banget dipegang tuh. Terus yang ketiga ini adalah serumnya. Nah, kalau serumnya ini, dia itu teksturnya, ini aku suka banget tekstur serum yang seperti ini. Jadi dia tuh cair banget, hampir kayak air. Biasanya kan kalau serum itu kental gitu kan ya, lebih agak membutuhkan waktu untuk menyerap ke kulit. Nah, ini tuh air, jadi kayak cair banget gitu, jadi cepet banget keresepnya di kulit. Itu yang aku suka dan aku rasain, dia itu kayak lebih mencerahkan juga loh. Jadi selain kayak membuat pori-pori juga nutup, terus garis-garis halus, aku belum ngerasain banget sih, karena aku kan juga pakainya baru beberapa minggu gitu kan, belum maksimal lah gitu. Yang ketiga adalah ini eye serumnya. Nah, eye serumnya ini aku juga suka banget. Jadi dia tuh teksturnya juga nggak terlalu kental kayak gitu, jadi cepet ngeresep juga dan bikin mata itu lebih segar. Apalagi kalau pakainya itu di malam hari sebelum tidur gitu, keesokan harinya tuh langsung kerasa kayak lebih kulit di bagian mata, daerah mata itu lebih lembab kayak gitu. Karena jujurly di antara kulit yang lain, kalau di bagian bawah mata ini tuh dia lebih kering dibandingkan dengan kulit yang lain, apalagi di sini itu lebih berminyak. Tapi kalau di sini kering. Nah, kalau pakai ini setiap bangun paginya tuh kayak lebih lembab, terus juga bagian mata ini nggak terlalu gendut lagi. Biasanya itu lebih gendut kayak gitu di bawah matanya ini, tapi setelah pakai ini tuh dia kayak nempes sedikit gitu. Nah, terus yang terakhir ini adalah yang terfavorit banget, produk terfavorit dari kelima produknya ini, karena ini tuh yang aku rasain bener-bener ngelembapin banget, dan aku paling suka adalah teksturnya itu dia kayak gel, beneran kayak gel, tapi dia nggak kental sama sekali, warnanya bening, wanginya juga aku suka, nggak terlalu beraroma sih sebenarnya, tapi ada sedikit aromanya dan aku suka, itu menenangkan banget. Dan efeknya yang aku rasain juga, dia tuh kayak yang bener-bener ngelembapin kulit aku yang dibilang kering sebenarnya nggak terlalu kering juga, cuman kerasa juga keringnya gitu loh. Pokoknya ini tuh setelah pakai tuh kayak ngasih efek ngelembapinnya tuh kayak berasa jadi basah gitu loh. Jadi buat kalian yang usianya udah 25 tahun ke atas, kayaknya wajib banget cobain produk ini, karena ini tuh bagus banget untuk mencegah penuaan dini pada kulit kita, terus juga bisa
mencegah tanda-tanda penuaan, terus juga buat investasi kita di masa depan agar kulit kita tetap sehat dan juga awet muda. Nah, untuk tempat pembeliannya nanti aku akan kasih link pembeliannya di description box, jadi kalian bisa di sana mungkin mau kepo-kepo dulu, mau liatin harganya dulu atau mau langsung check out juga tinggal klik aja. Dan jangan khawatir, seperti produk Scarlett lainnya, produk ini tuh aman, udah registered by BPOM dan juga udah halal MUI. Oke, segini aja reviewnya Scarlett Age Delay Package, semoga bermanfaat ya. Makasih banyak udah ditonton sampai habis. See you on my next video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.